Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channelnya Sobat Sehat. Sehatnya channelnya Sobat Sehat. Mantap. Konten-konten kemarin, konten sebelumnya kita akan bagikan, kita akan ngejar tos cewek Jepang, nanti kita kasih ini gimana reaksi cewek-cewek Jepang kasih coklat, mau nggak mereka diajak tos, ikutin terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus tak buka, kita cari target. Bukannya pan pas apakah berhasil atau tidak, kita entar aja bos. Emang ya kita carinya cewek-cewek yang muda-muda dan yang tua, nanti kita bisa di laporkan apa? Ini ada mbak-mbak kecurian itu, mbak-mbak petugas yang mengarahkan jalan. Kira-kira berani nggak ya? Ibu kita aja berjalan terus. Mau nanti kita tos terus kita kasih tempat. Oke. Gimana reaksinya? Apakah mau atau tidak? Lanjut, ngomong sepi. Susah. Mau dihater tapi nggak mau dikali teman. Hanya bapak ini nggak berani deh. Ini hitam banget ya. Ini sambil ngasih coklat ini beli ya teman. Jadi banyak mau dia datos tapi coklatnya nggak mau. Ini di bawah ini ada tempat. Ini kalau kita aja tos nanti makan bawah ini, bawah ini. Masalah dia nak keluar angkat. Ya Allah. Sis
Bisa bawa. Kita lock target. Beraninya, berani ke? Sibuk kan ya, jadi bagus ya, kita cari lagi. Tadi kalau cuma ngasih satu tak liannya Mary ya. Pilih-pilih ya kan, kalau pun lima tapi jadi gede juga. Cari yang jadi SM aja ya, SM yang agak anu nanti gak mau. Itu tip kalau mau konten cewek Jepang, cari yang masih apa SMP SMA kayak gitu. Nanti kayak dilapor ke idamamu ya enggak yuk. Kenal iya ada idamane cowok iki orang bibiri mati tak ditangkep malah ampun kan ada ya ada banyak sambil jalan-jalan. Singkaro cowok ini mani lah gas mani itu berapa nabar. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar semangat kayak gini lagi cari konten cewek Jepang. Yang kemarin tuh udah lumayan, viewernya udah lumayan. Sekarang kita coba lagi, temukan lagi viewernya. Mulai. Boneka mancing. Boneka sing lucu. Boneka. Wong iki ngetet isore biasane kan wong wedi dikira sine opo ya mau ngene mbak. Kayu kane. Rene ana anu aja sih. Aja ana anu aja sih. Sing cene anu. Gak berani. Dia ro anu kok kameramen
Iya, Chan. Iki tes mental. Terawani. Cari yang duduk-duduk, kalau jalan itu susah. Yang duduk sing nyantai, jalan ini nggak mungkin. Aku nggak baca. Orang ini nggak terbiasa lho. Duduk-duduk tuh yangnya, tetep lah yangnya. Ini ngerti bis, pas nyegat bis ya. Halte ya, bos. Gigi, biar, gigi. Ngenai sing ngari ya sebelahnya mau ya sebelah telinga-telinga ngomongan batinnya ya beniri beniru atau iri wah orang DJI aku gak kan nafain gitu yang gue DJI aku kan Payungan ae kanan. Endi? Tair karo payungan. Oke, mantap lah. Mantap. Kang yang berani berdua saya nah, mau nyoba. Enggak ada. Oke. Okay. Eh, depan ada lagi juga arah ke. Kita coba kita tahu enggak.
ありがとうございます。Komen bos. Ayo bos. Yang baru gabung jangan kan di subscribe. Mana kita? Kita ke mana? Lurus aja lurus. Saling opo eneng kamerane. Nek nonton jarane. Kita pirang menit ya? 15. Ora nek ora iki 20 menit. Dak kan Bapak dua ada coklat ya. KitKat. Kita bagi-bagi ini per KitKat tadi isinya berapa? Ada 10 berarti kita udah bagi 10 cewek. Kita kasih berapa lagi ya? 5 lagi aja. Gak usah banyak-banyak, 5 terus kita pulang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu ya. Itu tipsnya kalau mau buat konten seperti ini, cari cewek-cewek yang masih SMP, SMP, SMA. Nah ini bakalan mau. Dua cewek ini mau enggak? Si generasi kayak biru. Iya, Chan. Krisi cinta. Jadi ini loh, bahasa gini. Membuat kecemburuan. Ya, dia kecil ya. Kecil sama. Seperti itulah kita hari ini berbagi keberkahan. Semoga rezeki saya dan teman-teman berkah. Kayak kita bagi-bagi coklat. Kita lanjut, masih ada 3 ya. Kita lanjut terus kita pulang. Mantap. Jepang nih, mantap. Yeah, boss. Mantap. Thank you.
Tinggal satu ya mas, tinggal satu tapi kenal. Target kelihatan itu bos yang di senderan itu. Wow, tuh orangnya nggak buka masker bos, nanti kita nggak akan tahu senyumnya. Oh ini di dalam ini loh, satu. Oh iya iya, terakhir lolos kita pulang, kalau nggak lolos kita belum pulang. Mantap. Nah, udah habis. Ada enggak punya tempat lagi? Mungkin video pembagian tadi gitu, Pak. Di belakang banyak tante yang liatin tadi pada senyum-senyum sendiri. Mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman tetangga ataupun di grup WA besar keluarga. Supaya saya lebih semangat lagi membuat tentang pembagian tempat tidur. Yuk, jangan lupa di tonton video selanjutnya. Oke bos, sekian dulu video kali ini. Lalu itu oke bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.